Yo, what's up Mas Bro? Balik lagi di channel Pasar Fury di vlog mancing kedua. Kali ini saya tidak sendiri ya, kayak biasa. Ini ada Arya Syuma. Arya Syuma ini suhunya mancing. Iya, cuman ranahnya laut sama sungai. Kalau sungai enggak juga sih. Ya, Bang Syuma. Mancing apa biasanya? Betok. Mancing lili. Lelel. Ya, untuk spotnya ini masih blank spot ya. Enggak tahu ada ikannya apa enggak. Masih cari-cari. Ini lokasinya di Jone ya. Masih di pinggiran-pinggiran paret gini. Berharapnya strike apa nih, Bang Syuma? Targetnya pepuyuh aja kah? Coba lobster lagi. Aduh, dilarang mau mancing, weh. Le. Dilarang mau mancing, menjala dan menyetrum. Kayaknya paretnya nih tambak orang gitu. Jadi kita maju aja dulu ya. Oke, jadi tadi spotnya dilarang mancing. Tapi di sini juga ada pancingan. Iya, kita juga enggak tahu sih yang melarang mancing ini yang punya tuan tanahnya atau yang jaga atau ya ini sepanjangannya ada 1, 2, 3 tuh ada 4 pancingan. Mungkin selain berladang mereka juga nelayan ikan paret pinggiran gitu. Yo, kita deh meski ada larangan dilarang mancing tapi kita tetap mancing. Ya, ini kita lagi siap-siap. Kita pakai umpan biasa, bumbung. Dan ini pancingan saya nih, pancingan bertuah, pancingan akai. Oke lah, nanti kita lihat dapat apa aja. Oke Mas Bro, jadi di spot ini ikannya rada beda ya. Biasanya pepuyuh. Kita ambil dulu. Ini umpannya ulat bumbung, tapi dapatnya ikan. Aduh, susah fokus. Tantar. Diam. Ini entah ikan apa ini, ikan sungai kayaknya. Oke lah, ini strike pertama kita dan kita lanjut lagi. Hidung semut pula sama. Ya, tadi kita jatuhkan ikannya di sini, nggak tahu tuh mana ya. Coba mana berani aku ngambil ikan beduri itu loh. Masuk, aduh, jatuh lagi. Ayo, tadi hari ini dia ngebor lagi di kebun tanah. Selamat dia berarti. Ada kok pepuyuhnya. Tadi pepuyuh dapat tuh. Gimana jatuhnya kemarin? Dari ke sini lah. Ikannya ndak ribut jadi ya. Kenapa juga pakai jatuh di sini tadi? Gede loh. Setiga jari lah. Mana ya? Tiga jari tadi tuh. Nih. Tuh. Cepat dorong sini Bang Syuma. Habis. Nih masa halus. Ya lumayan lah. Oke, lanjut. Strike kita yang kedua. Masukin aja langsung di situ. Bosku, kita strike lagi. Sebenarnya sih tadi Bang Syuma juga udah strike ikan yang sama ya. Ini kita dapat lagi. Ini. Kita dapat pepuyuh. Masih bocah-bocah ya, karena memang spotnya enggak jelas juga gitu. Ya, cuman kita masih mau stay agak lama di sini. Dan cuaca juga sedikit mendukung, agak mendung-mendung. Oke lah. Oke bosku, kita dapat lagi ini ikan betok. Gak tahu strike keberapa ya. Yang jelas spotnya makin sore dia makin lumayan. Masih kecil sih. Ya mudah-mudahan kita dapat babon nanti ya. Oke bosku. Aduh. Enggak boleh dilingkahin. Dapat babon kita bosku. Ini kita dapat haruan. Iya. Iya, lumayan gede ya. Ini tangannya. Bandingannya tangan. Ya, cukup lah buat digoreng-goreng nih.
Dan Bang Soma masih menunggu peruntungannya nih. Oke 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 oke. Best lah pokoknya dapat strike, strike and strike. Iya iya iya. Jelasnya. Kayak apa sudah membukanya nih, yuk. Aduh. Karena di situ tadi memang ada anak-anaknya. Ya, oke lah kita lanjut lagi lah. Oke. Mas Bro. Ini kita sudah habis ya season di pinggiran-pinggiran begini. Itu ada orangnya tuh, enggak tahu di marin apa enggak, soalnya ada pelang dilarang mancing tuh tadi tuh. Oke, kita tadi cuma dapat ikan kayak ikan sungai gitu. Terus ikan gabus satu. Sisanya ikan kepuyuk. Ya, kita mau coba ganti spot lagi. Dan tetap nongkrongin dulu, mungkin berapa menit lagi. Oke lah, kita ganti spot di muara. Ini yang coba turunin ya Bang Soma aja ya. Airnya juga lumayan jernih. Ikannya tuh kayak kelihatan gitu. Tuh, pas. Ya, jadi spotnya ini sebenarnya tempat orang mandi. Ya, cuman kita harus coba gitu. Tuh, sayang kameranya nggak bisa di lihat terlalu bersih tuh. Cuman kalau dilihat betul-betul tuh ada banyak ikan di situ tuh. Tuh ada ikan ngelilingin umpannya tuh. Ya, nantilah kita lihat strike apa aja yang kita dapat nih. Ya, jadi sudah habis ya kita mancing ini lagi-lagi tempatan ini. Ya, dari lumayan sih tangkapan hari ini lebih greget daripada yang kemarin. Dari kita dapat gabus lumayan gede. Ini udah merah-merah, udah panas-panas gimana gitu kan dari spot-spot yang tadi. Dan di spot yang tadi itu kita zong, gak ada yang matuk. Dan mungkin besok kita coba bikin lagi konten mancingnya. Dan buat para viewer Pasar Puri semua, tetap dukung channel ini dengan tonton, like, dan subscribe ya. Itu aja, Pasar Puri. Oke, okay, dan.